Halo semuanya, Sylvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya ganti font WhatsApp Ori di HP Xiaomi. Nah, seperti kita tahu kalau kita mau ganti font WhatsApp langsung dari aplikasi WhatsApp-nya, itu nggak bisa ya teman-teman. Nah, biar kita bisa ganti font WhatsApp, kita harus ganti font di HP-nya juga. Buat HP Xiaomi sendiri, kita udah bisa ganti font untuk HP-nya dari aplikasi tema bawaan dari Xiaomi. Nah, jadi font WhatsAppku seperti ini ya awalnya. Oke, sekarang kita coba ubah aja. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi tema bawaan dari Xiaomi-nya. Nah, di sini ada menu font. Kalian tinggal tap aja. Terus kalian tinggal cari aja font yang kalian suka buat WhatsApp-nya. Di sini ada banyak banget pilihannya. Aku mau coba pilih salah satunya. Misalkan yang Wishing Star. Tap aja, tap gratis. Kita tunggu sampai fontnya terdownload. Nah, udah. Tap terapkan. Tap mulai ulang buat restart HP kita. Nah, barusan HP-ku udah di restart ya teman-teman. Dan hasilnya jadi seperti ini. Ini font di HP-nya udah berubah. Dan pastinya di WhatsApp-nya pun udah berubah. Kita coba cek ya. Tuh, di sini font-nya udah berubah. Kita coba ke opsi lainnya. Nah, font WhatsApp-nya jadi seperti ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya ganti font WhatsApp Ori di HP Xiaomi. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!